Oke, ini kita tesnya ya. Terus tumpukin. Itu tadi ngetes sebelum ditutup. Ini kok layarnya kayak gimana? Gitu. Kalau dilihat-lihat ya ada kotor-kotor apa bekas plastik yang gak dicopot. Kaitannya sudah nggak loncat dari aku. Memang ini mesin kayaknya yang macet-macet mulu itu sampai aisannya gosong. Biasanya sih sekali ampas juga sudah oke. Minyaknya kan ya, minyaknya terlalu kental kan. Ini pertensinya diganti, sensornya pada enggak ngena tadi. Kemarin pas dites, oh ini sensor doang kali. Putus enggak berhenti. Sepatunya kok bunyi. Langsung diam. Mohon lagi. Udah siap kirim. Itu totalannya belakangan, soalnya nama partnya itu saya lupa, itu rinciannya ada di Banjarnegara. Soalnya kayak gini, ini baut hitung nama satu sendiri, terus yang di tengah ini sendiri, yang di luar ini sendiri. Nah ini aisan. Nah ini yang saya pinjam, saya kirim ke sana. Kalau ini yang nggak saya pinjam. Oke. Oh ini nol, naikkan jadi 2, jadi waktu loncat nggak ini. Nah seperti itu, kalau dia berhenti kalau di setan nggak mau putar satu kali putaran itu, kalau dinamonya masih tergolong baru kelihatannya.